Sebuah rumah toko di Jalan Cik Ditiro, Kelurahan Madrasulu, Kecamatan Medan Polonia terbakar. Kebakaran mengakibatkan dua korban jiwa, yakni seorang nenek dan cucunya, yang tengah tidur dan terjebak di dalam kamar tidur. Senin subuh, empat unit armada pemadam kebakaran berhasil memadamkan api yang membakar sebuah rumah tempat tinggal merangkap toko alat tulis kantor dan rumah makan. Menurut penyelidikan kepolisian, sektor Medan Baru diduga kebakaran terjadi saat pemadaman listrik bergilir oleh PLN. Pemadaman tersebut menyebabkan arus pendek hingga terjadi korsleting. Api pertama kali terjadi di lantai satu dan langsung menjalar ke ruangan lainnya. Dua jenazah ditemukan tewas di lantai dua, yakni nenek bernama Nimah Nasution dan cucunya Mirda, yang langsung dibawa ke rumah sakit peringadi Medan untuk diotopsi.